Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله لا يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم لكل شيء زكاة الجسد الصوم والصيام نصف الصبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول سفر وعن إمام فالحدي مرعي إمام مسجد جميع kalau saya jadi Dr. Imam, saya akan susun Tuan Haji Marani ini Imam satu. Hal ini Tuan Kursa dan pegawai-pegawai Masjid Jamil Adur di Kanak Kampar, khususnya dari Jemaah Muslimin dan Muslimat, Muminin dan Muminat 29 Rahim Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Tapi malah sesama kita memanjatkan sekali ujian dan bersyukur kita kepada Allah SWT yang dalam kesempatan ini kita bertemu sekali lagi dalam kuliah kita merupakan satu majlis ilmu, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala.
kasur, berbuka dan bersolat tarawih bersama kita. Anak-anak yang anak-anak kita tinggal di asrama ya. Dan sejarahnya hari ini 1 Mei 2017 hari pekerja merupakan hari cuti umum untuk Malaysia khasnya dan seluruh dunia amat. Di mana kita, kuliah kita pada malam ini ialah kuliah yang akhir bagi pengajian kitab kita, kitab Syarah Ulumul Matin Muhammadi dari juzuk pertama, dari surat pertama, bab kelebihan wudu. Kita bincang pada tahun 2010 yang lalu, saya tak sempat nak habis kerana laptop rosak, tak dapat nak habis bila kali pertama bermula dia kuliah. Kuliah kita di sini ini yang saya ingat 2010 kan, sampailah ke hari ini maknanya dah 8 tahun 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tahun yang ke-8 ya? Tangkaan itu sampai alhamdulillah ya? Seperti mana yang masjid-masjid dan surau-surau yang lain telah pun menghantarkan kitab ini, mulai dengan surau Ijtima'iyah kampung sekolah perempuan, imamnya ada solat kursi, surau tu ada solat dengan kita tadi maghrib di Ustaz Nuri Jafar. Kemudian masjid Jami' As-Solihin di Mustisim, dan pada tahun pada yang tertinggi ialah masjid Jami' Aibuddin pada akhir tahun lepas dah hantar kita teruskan seri 1 dan seri 2 walaupun dalam surat yang berbeza, tapi dah hantarlah. Di masjid kita ialah masjid yang ada dua masjid dan tiga masjid dan satu surau, alhamdulillah. Dan bulan ini ada dua lagi surau yang akan hantar kita, iaitu surau Asyakir Taman Bela Jaya Malinawar dan surau Al-Amin Taman Sentera Kampar. Dicampur semua tiga jadi 6 masjid, tiga masjid, tiga surau yang dah hantar kita. Jadi untuk malam ini kita sampai kepada buku surat 158 kelebihan ibadah berpuasa. Sebenarnya surat kita ambil Al-Mahkum Asyir untuk Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Malik Al-Sadir Rahimahullah Ta'ala. Selain itu Rasulullah SAW juga menyatakan bahawa puasa ini zakat bagi tubuh badan. Qala Rasulullah SAW li kulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi asaw, mana zakat? Setiap satu itu ada zakat. Mana tahu zakat ni nak bersihkan harta dan nak mungkinkan jiwa. Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bila daripada mereka sedekah